Hari ni kita ada satu event special lah. Yeah. After bertahun-tahun kita tak mampu untuk pergi keluar, walaupun aku dah 2 kali pergi. Kita dengan Ponik Bat bersama-sama pergi. Ya, keluar. Itu pertama kali lah. Ya. Pergi bukan keluar pertama kali, tapi pertama kali selepas PKP, ya. Macam koyak sikit. Aku dah dalam Cina tau. Hari ni nak right pergi ke negara Thailand lah. Ya, yeah, pertama kali kita seberang negara bersama-sama. Kita akan lalu sepanjang Pekan Ulu. Ya. Kita pergi ke border Betong. Okey, so sekarang pukul 12.20. Pergerakan akan bermula pada jam 1 lebih nanti. Akan terus lepas Zohor lah. Lepas Zohor kita akan set daripada Pantai Aikro. Terus pergi menghala ke arah Pekan Ulu. Ini tak ada menti ya. Ya, ini menti lah. Manakan motor tu, motor Kapcai. Kapcai. Tempat tanya balik. Kapcai ke tak kapcai? Tak kecil tak apa. Yang ni laju. Okay, so kita akan berhenti kat yang maling. Teruskan perjalanan. Kita nak kejar ni. Kejar time. 8 jam perjalanan nak sampai ke Pengarang Hulu. Ya. Harap-harap sempat sampai ke Pengarang Hulu. Dan kita nak masuk border malam ni lah. So, memandangkan ikut pengalaman aku sebelum ni. Masuk border besok balik. Insurance belum buat lagi. Boleh masuk sebenarnya. Tanpa guna insurans, tapi cubalah kita masuk, kita buat insurans kat dalam, tengok macam mana. Kalau lepas makan apa semua, bayang, kita teruskan perjalanan. Ya. Ya. Kita jumpa selepas ni. Yeah, right on. Are you ready? Assalamualaikum, selamat tengah hari guys. Yeah, okay, kita bertemu lagi pada kali ini. Seperti biasa lah, kalau bertemu dengan aku, bertemu dengan Kamen Rider, pasti ada ride. Yeah. Okay, so seperti yang Kamen Rider katakan tadi, hari ini kami berdua nak ride masuk Thailand lah. Minggu lepas dah ride ke Cameron. So minggu ni kita ride lagi. Tapi yang specialnya kali ini, ya, kita orang nak cross border lah. Okay, so hari ni aku dengan Kamen Rider je. Kami berdua je lah, tak ada orang lain pun yang berani menyahut cabaran untuk cross border bersama kami pada kali ini. So selepas kami isi penuh tangki motor kami dekat Aikro tadi, maka tibalah masanya untuk kami menyusuri Highway Plus menuju ke utara tanah air. Dan hentian kami selepas ini adalah Arena Tanjung Malim. Kelihatan dekat tol ni ramai orang berpusu-pusu nak keluar kan. Maklumlah, cuti panjang. Okey, tak apalah, jom kita masuk highway. Ya, orang ramai ni. Nasib baik bawa motor, boleh susur tepi. Jom. Membelah rebuh raya ni ada sikit membosankan lah. Yalah, tak ada apa nak buat kan. Tak ada apa yang menarik melainkan kita layan highway lah semata-mata. Tapi kalau aku lah nak hilangkan bosan, aku layan signboard je lah dekat tepi highway tu. Macam-macam ada lah. Tapi sekarang ni macam tak ada signboard lagi lah. Kat depan ada kot. Okay, so jom kita ke Arena Tanjung Malim. Nanti dekat sana kita akan stop sekejap untuk rehatkan badan. Dan Kamen Rider nak isi minyak. Kali ni dia bawa BF. Dia bawa BF je hari ni. Tu dia. Kamen Rider dah memotong aku dengan lajunya. Maklumlah BF pun laju. Okey, jom kita ke Tanjung Malim untuk berehat seketika. Dan juga Kamen Rider isi minyak kat sana. Yo. Alright.
Alright, dah hampir pukul 4 petang dah. Kita dah sampai kat Arena Tanjung Malim. So, kita rehat sekejap kat sini. Kenduk-kendukkan urat yang dah tegang. Aku pun macam nak makan roti lah kejap. Lapor. Kamera rider, kita bagi dia isi minyak lah. Jom-jom kita rehat sekejap dan isi minyak sekejap. Jom, kamera rider masuk pump sebelah sana tu. Dia nak isi minyak sekejap. Macam apa perlu ah? Semasa cantik bergaya, wajah senyuman mempesona. Saya sebenarnya baru saja buat benda kardio. Kardiomegali. Kardiomegali dan kardiovaskular. Kita buat training lah, kita masuk marathon Pink October. Yang October dari Melaka ke Tanjung Malim. Okey. Kita ride sebenarnya. Walaupun cuaca tidak terlalu panas, tapi dia agak bahang lah. Berbahang, jadi kita berpeluh. Ni peluh eh, keringat petani ya. Burung nelayan dan juga petani apa? Burung nelayan dan juga petani, gaya hidup ini dah berubah. Anak-anak terasuk mindanya. Ada. Okay, so lihat sebentar. Saya isi minyak. Motor aku lah isi minyak. Motor pun ni tak payah. Motor tangki besar. Ini tangki kecil. Jadi kita lihat sekejap. Kita terus ke perjalanan sampai ke Sembang Pulai. Top up lagi sekali. Terus pergi ke Kuala Kangsar. Lagi 2 jam. Kurang tu. Lagi kurang lah. InsyaAllah. Sebab kita akan melalui Ipoh juga lah. Ipoh macam biasa lah. Ipoh terowong menara. Sebelum sampai Gunung Semanggut. Ya, betul. Ya. Okay. Okey. Matlamat dan tujuan kita ride pada kali ini adalah kita nak mengejar waktu ke border. Border Pengkalan Hulu, Betong. Sebab dikabarkan tutup jam 9 malam. Waktu tempatan, maknanya 10 waktu kita. Dikabarkanlah, tapi tak tahulah macam mana. Kita cuba untuk capaikan secepat yang boleh. Kalau tak boleh, terpaksa kita bermalam di Pengkalan Hulu. Tak tahu apa jadi, tengok video ni sampai habis. Ya. Kalau habislah. Harapnya poin biasa lah, poin ni panjang dia punya video ni. Dia akan sampai lah. InsyaAllah akan sampai, kita cubalah. Berdua saja hari ni, aku dengan poin ni. Yang lain tak berani menyahut cabaran sebab mak tak bagi. Okay, so jom, jumpa di sana. Alright guys, dah settle isi minyak tadi. Tapi aku tak isi minyak lah. Settle juga dah, aku makan roti. Kami pun lepak dekat arena tadi tak lama lah. Sekadar dalam lebih kurang setengah jam, 40 minit macam tu lah. Okay, so sekarang dah tiba masanya untuk kita teruskan kembali perjalanan kita menuju ke border Pengkalan Hulu Betong. Yes, hari ni kami nak ride masuk Thailand. Alright, jom kita bersama-sama kita orang ke ride ke Thailand. Ya, keadaan trafik hari ni agak sesak sikit ya. Mungkin ramai ambil peluang untuk bercuti panjang agaknya lah. Ada setengah tempat kat Highway Plus ni agak jam. Kereta banyak berpusu-pusu menuju ke utara tanah air. Aku tak tahulah. Mungkin semua nak balik kampung ke, semua nak bercuti ke, nak pergi Cameron ke, tak tahulah. So tak apalah, kita pelan-pelan kayuh. Jom kita jumpa kat depan sana. Jalan memang jam lah. Jom kita pelan-pelan kita kayuh. Biasanya kalau aku ride ke utara, pasti aku tidak akan ketinggalan untuk rekod perjalanan melalui terowong menara. Alright. So, sedikit info lah pasal terowong menara ni. Terowong ni siap dibina tahun 1986. Masa tu aku dah jadua. Panjang dia dalam tak sampai 1 km lah. Dalam 800 meter macam tu lah. So, terowong ni of course dalam negeri Perak.
dan dia ada dua lane lah. Satu hala utara, satu lagi hala selatan lah. Dia adalah sebahagian jugalah daripada jajaran Highway Plus lah. Alright, itu je sedikit info ringkas pasal Terowong Menara ni. Jom kat depan sana jalan corner. Jom kita layan corner sekejap. Alright guys, aku dah siap full tank X-Max aku dah tadi. Tapi kamera rider tak isi motor dia kat sini kan, sebab dia cakap ada banyak lagi minyak. So sekarang kami dah menyusul keluar lah ke Kuala Kangsar, dan seterusnya kami akan terus menuju ke Gerik melalui jalan A76 Lenggong, lalu Lenggong lah. Jalan ni kena lebih berhati-hati lah dan kena lebih alert lah, sebab katanya ada banyak Vavi melintas. Harap-harap mudah-mudahan tak adalah si Tonyok ni melintas masa kita lalu. Kalau tak nanti bahaya. Alright, so kita dah menuju ke tol Kuala Kangsar. Kita menuju ke tol Kuala Kangsar So kita jumpa selepas ini Kita dah sampai Tasik Raban. Bukan Tasik Gaban, tapi Tasik Raban. Dan sekarang ni kami sedang melalui Jambatan Raja Muda Nazrin, atau juga dikenali sebagai Jambatan Tasik Raban. Jambatan ni panjang dia sekitar 740 meter dan ia siap dibina dan dibuka kepada orang ramai pada tahun 2007. Ayo kita menuju ke Gerik. Jom. Dah gelap dah. Alright, jom kita jumpa lagi. Aduh, penat dah. Akhir ride je dari tadi. Tak stop lagi ni. Okay, so sekarang kami menuju, masih lagi dalam perjalanan menuju ke Pengalau Hulu untuk masuk ke Thailand. Motor kamera rider tu katanya dah kehausan minyak tu. So kita nak kena cari stesen minyak. Dan aku tak nak tunda motor kamera rider. sekarang ni kita kena cari stesen minyak yang mana untuk kamera rider isi minyak. Alright, jom kita cari stesen minyak dulu sementara motor kamera rider boleh gerak gitu. Okay guys, jumpa lagi. Sekarang kita dalam perjalanan lah menuju ke Gerik, seterusnya menuju ke Pengalau Hulu. So tadi kita orang dah stop kejap dekat Shell mana tadi. Kalau tak silap Shell Kampung Malau rasanya. Dekat lah dengan Kampung Supitan kot. Okay, so kamera rider dah full tank dekat situ tadi, dan kami rehat-rehat sekejap. Aku pun sempat lah juga pergi toilet, melepaskan hajat yang tertangguh sejak sekian lama. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan perjalanan yang berbaki tak jauh dah nak ke border. Harapnya sempatlah masuk sebelum border tutup, sebab dikabarkan border tutup pukul 11 malam waktu Malaysia. Okay, so tanpa memuasam lagi, jom kita teruskan perjalanan kita. 1 hour later. Okay, sekarang kita dah berada di Pekalang Hulu. Kita berada di Pekalang Hulu dan kita stop sekejap kat sini sebab kamera rider nak cucuk duit. Ni kita ada dekat Maybank, Maybank Pekalang Hulu. So sekarang dah pukul 8.45. Okay, so dengan border dah tak jauh dah, lebih kurang dalam 7 km lagi. Ni dia kamera rider dah siap isi cucuk minyak. Cucuk minyak pula, cucuk duit. Genap. Dapat? Dah. Backup bila? Backup ah.
Okay, alhamdulillah kita sampai dekat Pekan Lawu. So okay, sekarang ni kita kena pergi terus ke border lah. Lebih kurang dalam 6 kilo, 7 kilo juga. Ke mana? Betul-betul. Ayuh kita. Jom. Sejuk lah. Okay. So kita jumpa dekat border lah. Bye-bye. 1 hour later. Oh. Oh, kau mana ni? Kau mana ni? Oh, kat mana? Oh, Betong Custom House. Welcome to Betong Thailand eh. Sebutan dia adalah Betong. Ya, Betong kan. Betong, Betong tu tu dekat Bentong sana and dah hilang. Negeri Betong kali, Betong kali. Alhamdulillah dengan Pak Nik dah masuk. Yeah. Ke dalam ni dah semua settle. Everything must be put on the same place inside this envelope. You all create ni dah korang punya envelope supaya tak keliru Cici. Lah. Especially custom form yang last kali dekat situ kita buat custom form. Okay, sebelum tu kat depan buat card yang kecil tu, white card. Lepas tu pula kita buat conveyor form ada dua. Tu semua diisi kat situ lah, bayar RM6 babe. Overtime. Upah. Overtime. Kalau tak nak free, buat bayar isi sendiri. Isi sendiri lah. Tapi nak senang, biar isi lah. Okay. Lepas tu pergi chop pula pasport. Chop pasport semua, apa scan apa semua. Serahkan white card separuh tu diambil. Conveyor yang TM2 tu diambil satu. Satu kita pulangkan nanti masa kita keluar. Chop pasport ada skin ke? Chop ada skin. Baik babe. Nomor comel lah. Okay. Lepas tu jangan lupa pergi turun bawah sini. Buat custom form. Ya. VOC dengan pasport. Bayar RM3 pula. Total Betong masuk kos RM10 lah. Keluar pun sama lebih kurang. Yeah? Sebab overtime kan. Ya, yeah, overtime lah. Waktu tengok keluar apa dah kan. Nak keluar di sini pula nanti kena tunjuk dekat custom tu everything yang kita dah buat. Jangan masuk dulu dalam tu. Ada kereta. Sikit lagi. So jangan simpan dululah. Baik, itu saja. Sekarang kita boleh masuk ke dalam. And then kita cari hotel dulu. Lalu kita makan. Yes. Cari SIM card. SIM card mungkin kita akan cut cost lah. Mungkin Pok Nik akan tu kita catering tengok macam mana. Kita bayar lah. Tengok macam mana. RM20 seorang ke, RM10 seorang ke. Tengok lah. Tengok mana. Jom. 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 Simpan. Ini simpan. Alhamdulillah, hampir jam 10 malam waktu Malaysia. Maka, secara sahnya kami dah berjaya menjejakkan kaki dan menggolekkan tayar motor kami ke tanah Thailand. Yeah, selamat datang ke Thailand. Welcome to Thailand. Hahaha, inilah pertama kali pengalaman Pok Nik melintasi border waktu malam. Baiklah, tanpa membuang masa, ayuh kita dapatkan SIM card dulu. Selepas tu, kita cari hotel pula untuk menginap malam ni. Dikabarkan, hotel-hotel yang selesa sudah penuh. Tapi tak apalah, jom kita cari hotel yang murah-murah pula ya. Perut pun dah lapar ni. Alamak. Dapat hotel. Banyak je kalau tengok dekat. Banyak. Allah, susah gila siut. Aduh, hotel ternama, terkemuka, minta maaf. Memang penuh. Yang selesa. Betul. Yang ada hotel bajet yang ada ni ayam betung. Tapi kita orang Islam yang menjaga akhlak murni kita, tak adalah pun betul. Tengok. Walaupun hotel dia, nama dia Sea World Long Hotel. World tu long dan dia dekat laut. Sea World Long Hotel. Jadi kita tak adalah buat benda-benda maksiat. Ya? Ni, kau punya apa? Kunci. Dah macam batu nisan lah. Kau ada. Jom, naik atas. Nak naik atas dulu kan, makan dulu. Makan dulu. Apa nak kencing ni? Nak kencing? Aku baru sekali kencing. Okey, jom. Makan dulu. Boleh tahan tak? Boleh. Nama tu karang kan? Berbuih pula air kencing. Dia buih, sebab dia buih, betul kan jadi. Okey, jom makan dulu. Jom. Lapar. Makan dulu. Okey, alhamdulillah kita dah dapat hotel. Sea World Long Hotel. Sial dah. So kita pergi cari makan dah. Lapar lah. Lepas ni baru kita check in. Aduh, besok pagi-pagi nak keluar. Nak pergi tengok awan pula.
Bang, saya pergi makan dulu lah. Lapar. Okay. Nanti nak pergi dia beritahu abang lah. Mana ni? Okay. Okay. Okay bang, makan dulu bang, lapar. Benda tadi tak makan lah. Oh sampai eh. Oh, sampai. Oh sampai. Aduh. Saya ingat jauh. Ha? Saya tak sampai awal, saya ingat jauh. Saya gerak, kita okay. Awal sangat lah. Jom kita makan dulu. Alhamdulillah, sempat juga Poknik masuk Thailand dan makan kat sini. Kat mana lokasi kedai ni ya? Entahlah, saya pun tak tahu. Yang saya tahu, hanyalah makan je lah. Perut dah lapar dah ni. Jom makan dulu ya. Yeah. Okay, malam-malam cari kawan. Ayam siapa ni member kawan kau? Bapak lari siap. Lari. Sekali lagi. Okay. Kat. Hari-hari minum dalam cawan. Ni ayam kau ke kawan? Ya. Okay. So ada di tak tahu apa dia nama tempat ni, tapi terowong sana tu lah. Terowong daripada tu kita akan nampak ada monumen statue ayam. Jadi siapa yang datang Betong kena bergambar dengan ayam ni lah. Huh, besarnya ayam. Ayam punik lah. Ayam punik lari. Okay guys, so berada di Okeylah. So sekarang kita berada di monumen ayam jantan dan ayam betina. Ada anak 2 ekor dengan telur 2 biji. Ini anak-anak ayam yang dah menetas lah. Oh tengok kamera rider tu. Kecil je nampak kamera rider. Silap-silap kena patut dengan ayam. Ini aku tak faham lah apa dia tulis ni. Tapi mungkin nanti boleh try tengok dekat Google Translate. Maklumlah, orang kata data dah ada. SIM card dah beli tadi. Oi. Benda dia melalak. Agak-agak kalau dapat satu peha ni kan, seminggu tak habis. Itulah dia monumen yang ada di sini lah. Ayam betina. Sebenarnya Betong ni adalah pengistilahan kepada satu model, bukan model, role model. Tapi dia punya ayam lah, ayam Betong. That's why banyak ayam dekat Betong ni. Ayam Betong, bukan ayam yang lain. Ayam betul, ayam Betong. Ada spesies yang ada di Betong saja, ayam besar begini. Kalau air hitam bandar apa? Air hitam bandar Pasu Bunga. Bandar Pasu. Bandar Pasu, kan? Yeah, Bandar Pasu. Sebab di Malaysia tak boleh ada elemen-elemen berhala. Hanya di Thailand saja boleh. That's why ada ayam. Ayam Betong, saksikanlah. Selain daripada ayam, kita ada telur juga. Telur ayam ni kalau kita masak, dia akan menyajikan kepada seluruh kampung. Sebanyak 10,000 kampung. 40 keluarga, miskin B40 pun boleh makan ini. Maksudlah M40, T20. MSG 21. Jom, kita bagi makan ayam. Bagi juga kepada anak dia supaya menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Oh, yang ni betina. Tapi ni kepak dia dah cacat. Kepak dia dah jadi lepe. Kepak dia dah jadi macam apa, ikan pari. Apa lagi dalam rancangan yang berikutnya, kita mencari apakah dia sinar waktu pagi di air wet, insyaAllah. Ya. Terkejut lagi. Terkejut, babe. Hampir-hampir yang terbeli, babe. Burger ni kau tengok. Mak ai. Daging rusa. Daging rusa penyek. Super spicy. Rusa. Baik. Jadi kalau korang datang ke 7E, berhati-hati untuk terbeli benda-benda macam ni. Ya, pastikan halal lah. Yang ni haram lah. Jangan lah. Walaupun hilang dia sama, tapi sebenarnya dia nak dapatkan persediaan halal untuk Thailand ni susah. Jadi dia takkan campur lah. Saya yakin macam tu lah. Daripada apa yang dia beritahu. Yeah. Jadi kalau nak beli burger kat Thailand ni, korang kena beli yang ada tanda halal. Halal. Dan yang penting sekali, yakin. Yakin. Makan kena yakin. Jadi halal, kita dah usaha kan? Yes.
Itu yang penting sekali. Beli, dia akan terlalu panaskan. Sudah. Pula sekali lagi kan. Ini yang air pujaan-pujaan jejaka-jejaka di tanah Melayu kan. Air limau cap daun pucuk ubi. Ini cannabis water. Perisa limau ya. Ini kalau masak ikan sekat steam bubur ni terangkat member. 15 minutes later. Alright, sekarang kita dah sampai dekat SeaWorld Long Hotel. Ada lift? Oh, ada. Ada lift baik ah. Gila kau apa? So, tingkat tiga eh? Yeah. Okay guys, so ada di hotel Lautan Dalam. Hotel Laut Dalam eh? Yeah. Dah lah, boleh lah, janji boleh tidur kan. Kita pagi nak makan. Wow. Eh, alamak, aku lupa lah. Tertinggal barang. Ya? Apa? Tiga sempat. Esok lah. Mana tiga sempat? Memang besar, kepala panah besar. Tak nampak ini batu. Macam ni. Tiga sempat. Baik lah. Selamat datang. Kita bukan sekatil. Oh, tak apa. Selamat datang. Kecil-kecil. Oh. Boleh lah. Weh, tengok gambar. Gambar dekat. Apa tu? Eh, okey lah. Boleh lah. Okey. Aku duduk tepi ni lah. Macam sial lah. Okey lah. Not bad juga. Not bad. Boleh lah. Okey lah. Jom lah kita tidur. Bye-bye. Kita jumpa di pagi esok. Ciao, betul.